Doa pagi 20 Oktober. Anugerahkan kemurahan-Mu, kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kesuksesan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber kemurahan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas kemurahan dan anugerah kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dalam hidup kami. Engkau memberikan hari baru, semangat baru, dan harapan baru bagi hidup kami. Tambahkanlah iman kami, agar segala tantangan, perjuangan, suka duka, dan pergulatan dapat kami lalui dengan bersandar pada kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon, limpahkanlah kemurahan-Mu dalam hidup kami yang masih berjuang dan berziarah di dunia ini. Kami setia mengharapkan kemurahan-Mu, ya Tuhan, untuk masa depan kami, untuk kesehatan, kedamaian, kesuksesan, dan keselamatan jiwa kami. Semoga kemurahan-Mu juga melimpah bagi sesama kami yang saat ini sedang berbaring sakit dan mengharapkan kesembuhan. Anugerahkanlah juga kemurahan-Mu bagi bangsa kami yang sedang berjuang untuk mengatasi virus corona. Tolonglah kami dengan kerahiman-Mu agar dapat mengatasi semua cobaan dalam kehidupan kami. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.